kita telah memulai pelaksanaan seleksi pada tanggal 2 September yang lalu dan berakhir pada tanggal 4 November kemarin. Jadi pelaksanaan seleksi, kenapa kok waktunya lama? Karena ada beberapa yang mereka melakukan pengulangan seleksinya karena terpapar COVID sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir pada jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua juga ada pelaksanaan titik lokasi luar negeri tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober kemarin. Nah ini yang kemudian pelaksanaan seleksi baru berakhir tanggal 4 November. Peserta yang hadir sampai dengan hari terakhir itu adalah sebanyak 2.034.074 orang untuk CPNS dan 39.880 orang untuk yang P3K fungsional atau yang non-guru. Lanjut. Ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi kemarin secara lebih detail, termasuk P3K guru yang nanti setelah kita melaksanakan perhitungan 3 kali formasi, maka mereka-mereka yang lulus 3 kali formasi akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Sementara yang P3K fungsional atau non-guru, tentu saja yang mereka sudah lulus di dalam seleksi tahap pertama, seleksi kemarin, maka mereka juga kemudian menjadi subjek untuk dilakukan penetapan nomor induk P3K-nya. Demikian juga dengan P3K guru untuk tahap 1 yang kemarin sudah lulus banyak lebih kurang 173.000, itu juga siap untuk dilakukan penetapan nomor induk P3K. Lanjut. Setelah kita melaksanakan seleksi di tahap 1 kemarin, seleksi tahap 1 untuk P3K, untuk CPNS SKD, seleksi SKD, maka kita sudah menyelesaikan juga rekonsiliasi di tahap 1, dan sekarang kita akan mulai masuk untuk rekonsiliasi di tahap kedua. Pelaksanaan seleksi SKB-nya sendiri nanti direncanakan akan kita laksanakan di tanggal 15 sampai dengan 15 November akan kita mulai. Jadi pelaksanaan SKB kita akan mulai di tanggal 15 November tahun 2021 ini. Nah, setelah mereka diumumkan oleh masing-masing instansi, maka mereka kemudian instansi juga sekaligus menentukan atau jadwal atau lokasi ujian SKB sehingga nanti masing-masing peserta bisa memilih titik lokasi dan mencetak kembali kartu peserta ujiannya untuk kartu peserta ujian SKB. Sehingga pada tanggal 15 November nanti mereka kemudian tidak kesulitan atau tidak kebingungan untuk mencari lokasi ujiannya. Lanjut. Nah, beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan mention kepada teman-teman. Tentu teman-teman juga mendengar dan membaca banyak sekali terutama di sosial media, ada potensi kecurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dasar beberapa waktu yang lalu. BKN tentu saja dalam hal ini berterima kasih atas perhatian dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Ini adalah bagian dari transparansi yang kita bangun. Kami sadar betul bahwa kita tidak akan mampu mengawal pelaksanaan seleksi ini kalau sendirian. Jadi peran atau partisipasi aktif dari masyarakat kalau terjadi kecurangan di dalam pelaksanaan seleksi, ini tentu akan membuat kami melaksanakan seleksi tadi menjadi lebih bertanggung jawab. Dan atensi ini tentu saja sangat kami apresiasi, dan Pak Kepala BKN sangat mengapresiasi atas perhatian dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Karena kalau bukan masyarakat, siapa lagi yang kemudian bisa mengawasi pelaksanaan seleksi ini agar benar-benar bisa kita laksanakan secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kami menyadari betul bahwa kalau kita berbicara teknologi informasi, tentu saja tidak ada yang teknologi yang betul-betul sempurna. Namun demikian, kami BKN maupun Panitia Seleksi Nasional akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga akuntabilitas di dalam proses pelaksanaan seleksi ini. Sehingga semua orang kemudian merasa diperlakukan secara fair, secara adil, sehingga tidak ada lagi kemudian orang-orang yang merasa dizolimi dalam pelaksanaan seleksi ini. Dan
terkait dengan potensi kecurangan, kami saat ini sudah melakukan investigasi, tetapi juga melakukan investigasi lanjutan untuk di beberapa titik lokasi yang juga dilaporkan oleh masyarakat. Dan saat ini kami sudah melakukan machine learning, harus membuat satu sistem yang baru untuk lebih semacam artificial intelligence untuk melakukan analisis terhadap data-data, seluruh data peserta yang mengikuti seleksi, apakah betul-betul terjadi potensi kecurangan di dalam pelaksanaan seleksi ini. Lanjut. Ini terakhir, BKN tentu saja juga berusaha untuk memastikan bahwa bagaimana pelaksanaan seleksi ini betul-betul bisa dilakukan secara adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan seleksi, BKN telah melakukan ITSA, IT Security Assessment, yang dilakukan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi, ITSA ini tidak dilakukan oleh BKN, tetapi dilakukan oleh institusi di luar BKN yang memang kemudian ditugaskan oleh Panselnas untuk melakukan IT Security Assessment. Yang kedua, terkait dengan teknologi. BKN juga dilakukan audit teknologi oleh teman-teman di BPPT, Badan Penerapan Pengkajian Teknologi, sebagaimana ditugaskan di dalam Panselnas menjadi kewenangannya teman-teman di BPPT. Nah, selain mempersiapkan pada saat awal pelaksanaan supaya sistem ini betul-betul secure, supaya sistem ini secara teknologi betul-betul siap untuk digunakan, kami juga menggunakan sistem security monitoring yang untuk memastikan keamanan infrastruktur. Nah, BKN ini saat juga telah memiliki CISOC, yaitu Computer Security Incident Response Team, bekerjasama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini adalah tim yang kemudian melakukan antisipasi-antisipasi, dan kalau terjadi kecurangan, kemudian melakukan apakah itu security hardening ataupun investigasi lanjutan terhadap laporan-laporan kecurangan yang berpotensi terjadi di beberapa titik lokasi. Secara SOP, sebetulnya melalui peraturan BKN nomor 2 tahun 2021, di situ sudah dituangkan bagaimana pedoman pengamanan terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. SOP-nya sangat detail di situ dan menjadi lampiran di dalam peraturan BKN tadi. Ini yang kemudian SOP ini menjadi pedoman, ini menjadi pegangan bagi teman-teman yang bertugas di lapangan. Dan kalau terjadi ada insiden, ya ini yang kemudian secara dengan bersama-sama BSSN kami melakukan di bawah payung CISOR tadi, Computer Security Incident Response Teams, bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap potensi-potensi yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan seleksi.